Satya TV yang berbahagia, selamat malam. Kembali bersama saya, Has Caryo, dalam Jagung Sehari Gede hari ini, Selasa, tanggal 11 November 2014, minggu kedua. Pemirsa, sebagaimana pemirsa ketahui, tetapi mungkin juga tidak diketahui oleh banyak di antara kita ya, biasanya kalau November itu, peringatannya cuma satu, yaitu 10 November Hari Pahlawan. Padahal ada lagi, yaitu tanggal 25 November itu juga peringatan Hari Pahlawan, yang buatan nganggu tanda jasa. Karena itu sebenarnya 25 November itu adalah peringatan Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun berdirinya organisasi profesi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai agenda peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-69, karena lahirnya itu 25 November 1945. Jadi hanya 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan itu berdiri organisasi ini. Untuk tahun 2014 bersama para narasumber yang sudah rawuh, saya akan perkenalkan urut sing mriman nggih. Sing cedhak. Yang tepat di samping saya, Bapak Dr. Andes H. Joko Rianto, SH, MMMH. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Yeah, Pak Joko menika adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Yeah. Kepengurusan baru mulai kapan, Pak? Mulai tahun kemarin 2014. Wah, menika tasih kinyis-kinyis. Nah. Mbah mlebet kabinet Joko wingi. Tak pikir hasil pemilu. Nggih. Kemudian yang di sampingnya yang agem. Nah, menika pemirsa, ini adalah seragam PGRI. Yang lainnya tidak pakai seragam, ini seragam PGRI. Yang punya kerja ya, sing dadi rol. Bapak Dr. Andes Sugiyaryo, SH, MPD, MH. Nggih, selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya. Pak Sugiyaryo adalah Ketua PGRI Kota Surakarta. Yeah. Kemudian yang paling ujung, ngagem batik merah, Bapak Dr. Andes H. Sulardi, MPD. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak Sulardi adalah Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta atau Dikpora Kota Surakarta. Nah, pemirsa, tema kita pada malam hari ini sekali lagi adalah agenda hari ulang tahun PGRI ke-69 di tahun 2014 ini. Baik, karena yang role-nya itu kan Pak Giaryo. Ya. Saya nyuwun pemirsa dulu, mungkin pemirsa itu kan mendengar banyak tentang PGRI. Iya. Tetapi mungkin malah banyak yang tidak pirsa loh sebenarnya. PGRI itu apa? Sejarahnya bagaimana kok sampai terbentuk organisasi ini? Monggo, Pak. Saya sendiri. 100 hari setelah kemerdekaan. Yeah. Itu organisasi-organisasi guru itu berkumpul di Solo, menyelenggarakan kongres, tepatnya tanggal 25 November 45 untuk menyatukan guru-guru, organisasi guru itu dalam satu wadah. Oh, sebelumnya berarti banyak ya, organisasi? Banyak. Maka dijadikan satu wadah namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Makanya pada tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Ini di karena di situ kelahiran PGRI. Ya, telah juga dikukuhkan melalui Kepres 78 tahun 94. Nah, disitulah mulai tahun 94 ini selalu diperingati bersama HGN sekaligus HUT PGRI. Hari Guru Nasional sekaligus hari ulang tahun PGRI. Ya. Menawi nyuwun pirsa ini, saya itu tadi itu mencari informasi loh, Pak, tentang internet, tak browsing itu. Temanya yang tahun ini ada apa enggak loh? Tak gulai orang ketemu. Ada. Tema HUT PGRI ke-69 ini adalah penguatan implementasi kurikulum 2013 melalui penegakan kode etik guru untuk mendukung untuk mendukung mental bangsa ya, revolusi mental, untuk mendukung revolusi yang mental bangsa. Jadi sekali lagi temanya adalah penguatan implementasi kurikulum 2013 melalui penegakan kode etik guru untuk mendukung revolusi mental bangsa. Wah, itu menarik loh, Pak. Karena tekanannya pada penegakan kode etik. Betul, Pak. Betul. Mungkin lo nyon pirsa nih. Apa guys yang langgar kode etik? Kok ngante harus ditegakkan? Iya. Baik, matur nuwun, Pak Giaryo.
Saya matur ke Pak Pak Suladi ini terkait dengan karena posisi penyelenggara kan mewakili posisi pemerintah dalam hal ini. Nyun Perso, mungkin pemirsa juga ingin mengetahui sebenarnya hubungan ini kan ada tiga organisasi, ada Dikpora, kemudian ada Dewan Kesenian, Dewan Pendidikan Kota Surakarta, keliru toh. Kemudian ada juga PGRI. Ini kok sebenarnya hubungannya atau relasinya itu seperti apa, Pak? Jadi bentuk kerjasamanya itu seperti apa kalau kaitan dengan Dikpora? Terima kasih. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan sendirinya anggotanya kan guru-guru. Tetapi pada sekarang ini kenyataan, ya ta, yang menjadi guru masih ada yang belum menjadi anggota PGRI. Tetapi yang PGRI mesti ini guru. Nah, kemudian hubungannya selama ini dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Pendidikan, itu dapat diibaratkan seperti dua sisi mata keping, mata uang, tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Segala program pendidikan itu tentunya PGRI ikut di dalamnya juga. Bahkan PGRI ini, sepengetahuan kami di Dinas Pendidikan, banyak sekali yang diperjuangkan, yang mendukung program-program ada guru itu. Ini banyak sekali. Seperti contoh dalam rangka untuk pelaksanaan sekarang ini yang hangat-hangat bagi guru kan masalah tunjangan-tunjangan itu. Baik itu tunjangan profesi, baik itu tunjangan fungsional, maupun ya program-program yang lain. Yang intinya dari PGRI itu berupaya untuk mendukung program-program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan guru. Sebenarnya ini kan organisasi mitra pemerintah, terutama memang untuk memperjuangkan teman-teman yang sebagai pendidik dan bukan hanya masalah kesejahteraan sebenarnya dari PGRI, termasuk peningkatan profesionalisme guru. Kita di Dinas Pendidikan, Dinas Dikpora khususnya kalau di Kota Surakarta selalu bersama-sama dengan PGRI, sering bukti bentuk-bentuk kerjasama di sana. Nyun sewu Pak, ini kan tadi ada istilah ada pendidik yang jelas itu guru, terus ada tenaga kependidikan. Ini siapa ini Pak? Ya, non guru, tetapi non-guru? Yang bersama-sama menangani guru seperti tenaga laborat, tenaga perpustakaan, kemudian ada yang namanya di situ PTT, tenaga yang itu seperti penjaga dan lain sebagainya. Banyak sekali perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi yang tenaga pendidikan buat anggota PGRI itu Pak? Anggota? Anggota juga. Persatuan guru lah ini. Pensiunan saja. Boleh. Oh, berarti luas sekali nih. Konsekulan ini guru silat. Itu bisa jadi anggota PGRI. Persatuan guru silat. Orang butuh menemukan rembiak-rembiak. Baik, tadi Pak Radhi sudah ngendiko tentang hubungan antara pemerintah kota dengan PGRI. Nah, sekarang kalau Dewan Dewan Pendidikan Kota Surakarta hubungannya dengan PGRI juga dengan Dikpora itu seperti apa? Dewan Pendidikan Kota Surakarta ini merupakan mitra. Karena kaitannya semuanya ini ruhnya ada pada guru dan tenaga kependidikan. Nah, di situ ada ruh pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini memberikan kritik, saran, masukan-masukan baik kepada Dinas Dikpora, kepada wali kota, kaitannya bagaimana pendidikan di Kota Surakarta khususnya ini berkemajuan, berkualitas. Nah, baik dari siswanya, sarana prasarananya, sampai pada guru, tenaga kependidikan. Nah, guru di sini termasuk juga guru yang diberi amanah tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, ini bagaimana kita bisa bersama-sama untuk memajukan dunia pendidikan ini, tidak hanya anak itu menjadi pintar, namun anak itu menjadi cerdas dan berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah. Kita bisa seperti itu, sehingga proses kegiatan belajar mengajar ini bisa smooth. Masyarakat juga bisa bergembira hati untuk menyekolahkan di sekolah yang dituju. Baik,
setelah ini kita akan bicara secara khusus tentang agenda peringatannya. Ya, terima kasih karena ini kita sudah masyarakat mendapatkan gambaran ya latar belakang PGRI itu apa. Ternyata sudah cukup lama. Begitu merdeka guru melu. Dan setahu saya itu kan sebenarnya sejak tahun 1912 organisasi itu sudah mulai ada. Jadi itu wah, hanya dulu belum PGRI. Belum PGRI, ya, masih banyak kemudian ya, memutuskan untuk menyatukan. Menggabung. Nah, saat ini yang tambahan melihat organisasi ini buatan keluar rembuk. Saja. Saja ya, betul melihat. Tadi kan tidak semua guru anggota PGRI, bisa jadi anggota apa kelompok yang lainnya. Ya, tapi kita akan break dulu. Ya. Monggo menawi badhe pun kedapi mungkin kelegen apa mboten ya. Mas, monggo Mas.